merasa tak berdaya, menyerahlah itu yang orang katakan. Ku malu dengan diriku, bersembunyi itu yang selalu ku dengar. Tapi kini aku menyadari, kini aku mensyukuri hidupku berarti. Saat mereka menertawakan, bahkan menyerang dengan hinaan, ku bangkit berdiri berkata pada mereka, ku bisa. Tuhan mempercayakan berkat talenta untuk berkembang. Ku tak takut, ku tak ragu berkata pada mereka, ku bisa. Merasa hidup tak berguna, itu dulu, sekarang ku tak malu tunjukkan. Ku bukan orang yang sempurna, tapi ku bisa. Aku berharga dikasihi Tuhan. Kini aku bersyukuri ku jadi diri sendiri, hidupku berarti. Berjalan dengan wajah ke depan, tak malu dengan semua kekurangan. Ku gapai prestasi berkata pada mereka, ku bisa. Kawan tolong dengarkan, kau berharga di mata Tuhan. Jangan takut, jangan ragu berkata pada mereka, bisa. Oh, 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 oh. Ku bisa. Menertawakan, ku mau dengar apa kata Tuhan. Ampuni mereka, katakan pada mereka, ku bisa. Tuhan mempercayakan berkat talenta untuk berkembang. Lihatlah ke depan, berjalan. Shalom Aleichem. Sudah terkasih dalam Tuhan, selamat datang di vlog edisi yang ke-22 di hari ini. Sungguh berkat Tuhan yang luar biasa kalau hari ini vlog boleh kembali hadir dan memberkati saudara dengan sebuah lagu yang saya percaya membangkitkan semangat saudara. Nah, hari ini saya rindu berbicara sesuatu yang sangat sederhana tapi penting, yaitu gambar diri atau self-image. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Amsal pasal 23 ayat yang ke-7. Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-7. Sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saya ulang sekali lagi. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Artinya saudara, siapa kita dan bagaimana kita adalah bagaimana kita berpikir tentang diri kita sendiri. Kalau saudara berpikir saudara buruk, maka gambar diri saudara buruk. Kalau saudara berpikir kita adalah orang yang luar biasa, maka gambar diri kita pasti luar biasa. Nah, hari ini saudara, saya memberikan saran dan memberikan penegasan buat saudara. Pikirkan tentang diri saudara seperti yang Tuhan pikir tentang kita. Tuhan mengasihimu,
Tuhan ingin lebih dekat dengan saudara karena saudara sangat berharga. Sebab itu milikilah gambar diri yang benar, sebab bagaimana saudara berpikir tentang dirimu sendiri, maka saudara akan seperti itu. Kita punya kekurangan, iya. Kita nggak sempurna, betul sekali saudara-saudara. Tetapi pikirkan yang baik, bangkit, buktikan kepada dunia, buktikan kepada semua, bersama Tuhan dan berjalan dengan Tuhan, kita bisa. Nah, sebab itu, jangan minder, jangan bersembunyi dari dunia ini, tunjukkan apa yang saudara bisa, dan mari muliakan Tuhan dengan setiap apapun yang ada pada dirimu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Tuhan ingatkan kami bahwa apa yang kami pikir tentang diri kami, demikianlah kami. Maka kami akan berpikir yang baik seperti yang Tuhan katakan kepada kami tentang diri kami. Bahwa kami berharga dan Tuhan sangat mengasihi kami. Kami percaya ada perkara-perkara dahsyat dan luar biasa yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sudah terkasih dalam Tuhan, saya tidak bosan-bosan mengingatkan, jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan setiap video yang ada. Bahkan saudara boleh bagikan dari video nomor 1 sampai nomor 22 di hari ini. Jangan lupa untuk terus jadi berkat lewat video ini. Sudah terkasih dalam Tuhan, saya akan tutup dengan sebuah quote, pemulihan gambar diri membuat kita maksimal sebagai seorang pribadi. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati. Dah, God bless you.